Aku masih panas banget, guys. Nih, guys. Lumer banget. Lumer kan? Mana coba? Duh, martabak Bangka. Enak banget. Guys, proses pembuatannya. Kita mau cicipin nih martabaknya, enak nih guys. Kalau teman-teman mau beli, ini tempatnya di Kota Bumi, di Kembang Tanjung ya guys. Di depan Sate Madura Ujang. Bang, yang garing ya bang? Siap. Ini proses pembuatannya guys. Wis, mantap. Aromanya udah sampai ke sini nih guys. Udah berapa lama buka di sini bang? Kurang lebih sekitar 2 tahun bang. Udah 2 tahun ya bang? Udah lama juga ya. Udah 2 tahun. Udah 2 tahun nih guys bukanya guys. Idenya dapat dari mana bang? Idenya dari sepupu sih. Dari sepupu ya tadinya ya? Diajarin sama sepupu, jadi terinspirasi sama jadi sendiri. Buka sendiri ya bang. Mantap abang satu ini, inspiratif banget. Ini kita lihat guys, proses pembuatannya. Ini banyak rasanya ya bang? Ya. Banyak rasanya ya? Iya. Ada rasa kacang, coklat, durian ada bang? Belum ya bang? Duriannya belum buat. Belum buat, duriannya belum ini ya. Anas, strawberry. Duriannya belum panen. Ini rasa-rasanya, teman-teman. Mantu martabak keladan. Ada kacang, mesis, keju. Strawberry, nanas, strawberry. Nih guys, ini harus ditutup guys, karena kita pesannya biar garing, biar mateng dalamnya. Ya bang ya? Ya. Kalau ditutup, biar lumer juga gulanya. Biar lumer gulanya ya. Di sini teman-teman bisa pesan, kalau mau digaringin bisa dong, pada bisa di sini. Tuh dikasih margarin. Harganya mulai dari 12.000 ya bang ya? 12.000, mulai dari 12.000 sampai yang paling mahal itu 17.000. 17.000 ya teman-teman ya. Jarang-jarang lo guys, martabak Bangka enak kayak gini harganya 12.000. Bayangin aja teman-teman. Jadi daripada jauh-jauh ke kota, ini sebelum arah kota Kembang Tanjung ada nih martabak Radan.
ya bang? Bumbunya bisa separuh-separuh. Oh iya, bisa ini ya, separuh mesi, separuh kacang ya. Ini nanti kita cobain ya guys, gimana rasanya. Ini kayaknya enak banget, wanginya udah sampai sini nih. Oke, nunggu abangnya iris martabak. Nanti kita lanjut lagi pas nyobainnya ya. Oke. Martabak Adan. Kita buka dulu isinya. Adek, ini rasa apa ini tadi? Keju sama coklat. Keju coklat. Biar ini cobain dulu kita. Yuk, kita coba. Masih panas banget guys. Lumer banget. Lumer kan? Mana coba? Martabak Bangka. Banget. Ditemani kopi. Belum makan nasi, makanya martabak. Mantap kan? Enak banget. Kita zoom. Dengan keju. Mari kita pesan coklat keju. Martabak itu enaknya dimakan pas masih panas. Kalau nggak panas, biasanya gulanya, Ini kopi gimana rasanya? Mantap. Mantap banget ya. Jadi martabak ini makanya kalau masih panas, kalau posisi dingin biasanya dia ngeras karena kandungan gulanya. Betul. Iya pasti. Lagi guys, kenyang. Kenapa makan martabak cepat kenyang? Karena gula semua ini, karbohidrat. Mantap. Mantap. Kopinya oke. Okay. Wih, sama kopi ya, guys. Kopinya cak bintang. Enak banget. Mantap. Mantap. Oke guys, cukup sekian dulu review martabak kita, martabak Radan di Kembang Tanjung. Enak banget. Jadi teman-teman mampir aja ke sini. Martabaknya murah, mulai dari 12.000 sampai 17.000. Mantap, rasanya mantap, Bangka.
Oke guys, nanti ketemu lagi di video selanjutnya, review makanan yang lain. Oke, bye.